wong Jawa nek pengen roh amale nang Kanjeng Nabi niku, roh prilakune Kanjeng Nabi niku nggih ndelok teng Jawa. Nek pengen roh Al-Qur'an diwaca teng mesin. Nek pengen roh Al-Qur'an ditulis teng Turki. Nek roh Al-Qur'an dicetak teng Arab. Nek roh pengen roh Al-Qur'an diamalke teng Jawa. Milane wis pas ya dadi wong Jawa digowo wae, Jawa digowo. Wong Jawa iku ora usah belajar akhlak, ora usah belajar etika. Perilakune penuh etika. Cerminan perilakune penuh etika. Dasar wong Jawa itu dasar prinsip ilmu tauhid saking Nabi Ibrahim alaihissalam dumugi Nabi Ismail. Milane nek ana taketan manuskrip dari hasil kajian naskah-naskah kuno wong Jawa niku putra wayahe Nabi Lot Ismail. Jeneng kabeh niku lho. Percaya ora percaya, mbok sing ayu sing mboten ayu, sing dhuwur jangkung utawa sing biasa sedaya putra wayahe Nabi Ismail. Meskipun mboten buta catetan. Tapi percaya ora percaya dari lintasan sejarah itu nggak bisa dibohongi. Jalur nenek moyang kita dari lintasan sejarah itu nggak bisa dibohongi. Jalur lintasan sejarah habaib ba'alwi itu dibuatkan kali dibohongi. Kalau mereka itu kan betul-betul berasal dari Persia, yang leluhur mereka itu adalah masyarakat Majusi penyembah api. Leluhur mereka loh ya. Nah anak turunnya masih jadi orang alim ya apa? Alhamdulillah. Niki maca sejarah buat nyalek-nyalek yang buatan. Wong Imam Bukhari bae buatan buyut-buyut pun buatan saking muslim Imam Bukhari gitu jadi ulama. Prinsip dasar ilmu kita itu adalah prinsip agama yang kita bawa itu adalah agama yang berbasis ilmu dan takwa. Bukan agama yang berbasis dengan dinasti yang berdasarkan keturunan. Anak kiai oleh seorang haji sudah dua. Nah, ini pun lebih mukadimah loh. Okay. Kalau berdimatu, kelebihan ini pun kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ini disebar wonten sholawat sholawat Habibil Mahbub. Makanya rahasianya berarti terbuka. Wonten selawat ikan surah salipun mekaten. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilan wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah mungkin pak rahmat tak lima jenengan kata Sayyidina Muhammad mungkin tansah tercurah wonten meskipun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaatnya buat sholawat ada energi tauhid pun ada energi sholawat pun memastikan Nabi Muniko Kutat Pemera memastikan Gusti Allah. Oke okay. Mungkin perjenangan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Habibi Mahbu ini punika sosok priantun ingkang Al-Habib ingkang penuh cinta mencintai, cinta mencintai. Ciri cintanya Nabi Muhammad budi, ciri cintanya pun Nabi Muhammad dijelaskan dalam sunggal ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
Lah kerja aku telah datang kepada kalian. Rasulullah seorang utusan min anfusikum dari bangsa kalian, bangsa manusia. Bangsa manusia, bangsa khalifatullah fil ardi. Wakil Allah di muka bumi. Semua manusia adalah khalifatullah fil ardi. Sesuai dengan jatahnya masing-masing. Jatah kekhalifahan Allah. Sampai dulu ada jatah kekhalifahan dengan segera. Meskipun punya peran yang berbeda-beda. Kekhalifahan kula perane bimbing bojo siji. Ya. Wonten masyarakat. Wonten Mbah Pak ya ini pun kekhalifahan ini pun bimbing tiga. Wonten masyarakat. Ini kan peran-peran yang berbeda-beda. Kula ora kena eri meskipun kadang-kadang ya pengen. Mboten kena eri. Meskipun dungane ya muga-muga iso iso saged diparingi anugerah kados mekaten Allah. Jenengan ada peran kekhalifahan sebagai petani, wonten sing sebagai pedagang, wonten sing sebagai panglima PWLSI. Wonten wis peran kekhalifahan benten-benten. Semua manusia menduduki kekhalifahan yang sama. Ora iso PHB Pak Alwi kekhalifahannya lebih mulia orang banget. Nanti sing ditanya tentang ilmu kan takwa itu.